Memang terasa ada yang berbeda ketika Siti Badriah membicarakan Rafael Smash. Ada binar yang tak biasa, itu barangkali yang membuatnya dikabarkan merebut cinta Rafael dari Stevie Chibi. Apalagi sempat beredar foto-foto kemesraan mereka yang membuat Sibat dihujani cercaan para haters. Aku kalau dibilang mau dibilang orang ketiga, orang keberapa juga terserah ya, yang penting mah dia di sini yang ngerasain kita bertiga. Ya. Kayak gimana rasanya kita, maksudnya aku ya aku juga mencocok kan, cuma kayak aduh masa sih aku doyan sama dia, gak mau sama kakak sendiri gitu, jadi udah kayak kakak sendiri gitu. Jadi aku sama Coco sahabat banget, terus sering jalan bareng ya, itu yang di mobil itu lagi mau makan ya nongkrong, jadi mau nongkrong sore gitu di yang apa sih, ngeliatnya dari atas tuh, dari bawah kelihatan apa ya, pokoknya gitu ya, yang ngeliat dari pokoknya dari atas gedung lah gitu. Menurut aku sih nggak masalah, aku mau foto sama siapapun ya. Sekarang apa, masyarakat semua yang pengguna sosial media melihat foto itu seperti apa, terserah, memang itu hak kalian semua untuk menilai foto itu seperti apa. Tapi yang tahu ya memang kita, yang maksudnya aku sama Siti yang tahu, aku sama Siti yang tahu, buktinya kita baik-baik aja di sini. Kedekatan Siti Badriah dengan Rafael pada akhirnya membuat spekulasi tentang hubungan rahasia mereka. Publik juga menengarai ada yang spesial di antara keduanya, meski Sibat mengaku selalu bertengkar jika sedang bersama Rafael. Ya gak mungkin lah gitu, aku juga gak ada, deket-deket dia mau berantem melulu kalau ketemu dia, ngapain kecoblak, jadi kayak apa ya, keluarga gitu lah, jadi curhat-curhatan segala macam gitu, jadi gak ada untuk gimana-gimana kesananya kan. Wah, tapi juga udah tahu aku, udah kenal aku gitu. Sering curhat-curhatan sih, Bat, sering curhat lagi deket sama siapa, saya lagi deket sama sebut, siapa. Kan, atau Gustis. Enggak, maksudnya kan gak disebut merah, iya. Cuman disebut. Misalnya Sibat lagi dekat sama siapa? Gimana nih? Kan kita sama-sama orang Sunda, jadi kalau ngobrol tuh suka nyambung. Gitu. Sampai saat ini si Coco belum pernah ketemu sama keluarga aku sih. Seperti apa serunya pelesiran Ayu Azhari di sebuah pantai di Papua? Tonton videonya di Cumi Camp.